kasus Palangkaraya yang sudah putus dan kami kasasi, terdakwanya kasasi. Iya. Memori kasasi sudah dibuat oleh terdakwa tanggal 14 sehingga auditor pun membuat kontranya. Perbaikan dari penyidik yang disesuaikan dengan putusan pengadilan. Laporan perkembangan kasus oleh tim hukum Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan secara berkala setiap minggunya. Tidak ada pengecualian terkait ganjaran yang diterima untuk setiap permasalahan yang dilakukan prajurit TNI. Bagi saya, tindak pidana ini kan sudah dilakukan. Jadi tidak ada pertimbangan misalnya kasihan karena lebaran. Ya kan, dia kan sudah melakukan tindak pidana. Tetapi murni pertimbangan tadi. Murni pertimbangan pemeriksaan saja. Gitu aja sudah, kita kembali saja ke undang-undangnya. Jadi itu tidak ada, pertimbangan seperti itu tidak ada. Enggak boleh. Panglima Tentara Nasional Indonesia akan terus mengawal setiap penyelesaian atas kasus yang melibatkan prajurit TNI, baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal.